guys, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan menyaksikan Grand Final Putri Indonesia wilayah Kalimantan Timur. Boleh kita dengarkan teriakan yang paling meriah oleh pageant lovers Kalimantan Timur. Dan sesaat lagi kita akan bersama menyaksikan Malam Puncak Pemilihan Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Pemilihan Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Kalimantan Timur 2023 dengan Evening Gown. Inilah dia, 8 besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023.
5 besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Siapa yang kira-kira akan masuk top 8 Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023? Kalimantan Timur, bersiaplah menjadi saksi dari Top 5 Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. 5 besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Kita inisialis 08 Bila Ayu Paraswati. Posisi kedua, 5 besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023, selamat kepada finalis 03 Risa Rizky Mulia. Selamat kepada 06 Cucu Yulia Ningsi. Berarti hanya akan ada 2 posisi lagi di 5 besar Putri Indonesia Kalimantan Timur, dan selamat di posisi keempat finalis 09 Kristi Raina. Hanya ada satu yang diperbutkan malam hari ini. Siapa? Apakah jagoan Anda malam hari ini? Selamat kepada Natasha Priyanka 07. Inilah dia Top 5 Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. The Top 5 Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Dan tentunya sebelum kita melenggang, siapakah yang akan berhasil masuk ke 3 besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023, kita akan menyaksikan bersama Putri Indonesia Kalimantan Timur dengan gelar atribut. Boleh kita minta semangatnya yang paling meriah malam hari ini? Dan kami akan mengumumkan yang berhasil mendapatkan gelar Putri Indonesia Kalimantan Timur Best Performance 2023. Selamat kepada Risa Rizky Mulia. Dari 5 atribut kita sudah melihat 1 atribut malam hari ini. Namun sepertinya dewan juri pun juga tidak sabar untuk mengumumkan siapa yang akan masuk ke 3 besar. Kira-kira siapa yang akan masuk?
masuk ketiga besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Coba sebutkan kira-kira satu nama yang akan melenggang ketiga besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Siapa ya? Apakah jagoan Anda malam hari ini? Di posisi pertama, tiga besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Selamat kepada finalis 06 Cucu Yulia Ningsi. Selamat kepada finalis 06 yang berhasil untuk pertama kalinya sebagai top 3. 03 Risa Rizky Mulia. Tersisa satu tempat lagi untuk tiga besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Siapa? Dipersilahkan untuk dapat bersiap-siap untuk sesi tanya jawab tiga besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023. Kalimantan Timur boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk the top 3 Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023 dengan balutan kebaya menawan persembahan dari Alea Make Up dan Hairdo Using Beauty. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, di tahap 3 besar ini masing-masing putri akan mendapatkan satu pertanyaan yang sama. Ketika satu finalis menjawab pertanyaan, maka kedua finalis lainnya akan menggunakan headphone di belakang. Dan kami akan mendengarkan kedua finalis lainnya musik yang keras agar mereka tidak bisa mendengar suara di sekelilingnya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa akan ada tamu kehormatan malam hari ini yang akan memberikan pertanyaan tersebut kepada tiga besar Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023, dan kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
yang terhormat Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI, disilakan. Dan kami persilakan kepada finalis pertama nomor. Yes, yang sudah aman ya. Dan tentunya seperti yang sudah dimandatkan oleh Bapak Wakil Gubernur kita tercinta, silahkan kepada Ibu Mirna untuk dapat memberikan pertanyaan yang sama kepada top 3 kita yang kedua malam hari ini. Sebagai Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023 mengenai program Sustainable Forest City di Ibu Kota Nusantara. Silakan. Baik, Cucu silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Dewan Juri yang terhormat. A Sustainable City for IKN Nusantara adalah sebuah kota di mana kita menjadi ibu kota negara yang di mana menghapus segala kemiskinan dan juga menjadi kota yang bersih dari bencana alam. Dan juga kepada anak-anak di desa, saya ingin mengedukasi lagi kepada anak-anak di daerah sehingga mereka pun tahu dan tidak ketinggalan tentang perkembangan ibu kota Nusantara. Baik, selamat malam Priyanka. Selamat malam Ibu. Pertanyaan ini sangat sederhana sebenarnya dan saya yakin Anda bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Sebutkan usulan Anda jika nanti menjadi Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023 mengenai program Sustainable Forest City di Ibu Kota Nusantara. Anda dipersilakan menjawab dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Silakan. Thank you so much for the question. To be chosen as the new capital city of Indonesia that is Borneo, is such a great opportunity, not just for this province, but also the younger generation who want to prove their worth as younger generation of this Kalimantan. And if I've been chosen to be the Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023, I will give my opinion as a woman, as a younger generation, to be the younger generation who can be the engine of change. The issues about the program forest, the sustainability forest, that 70% of Nusantara is the forest, is the first ever smart city that using forest as a 70% is Indonesia. Kalimantan Timur 2023.
Selamat kepada pemenang dan tetap semangat kepada yang belum menang. Selamat kepada cucu Yulianisi berhasil. Dan tentunya women as a beauty queen bisa empower children untuk bisa bersuara dan bisa menjadi agent of change di masa depannya. Agent of change seperti apa? Itu tergantung dari pribadi anak-anak dan juga younger generation itu sendiri mau seperti apa. Bisa di bidang pariwisata, environment, dan juga tidak harus memberikan impact yang besar tapi juga kecil, tapi itu akan berdampak besar pada nanti. Sedikit lagi persoalan support woman, woman support woman, yes. Itu ini gimana nih keadaan sekarang untuk di wilayah Kaltim itu sendiri? Ya banyak masih ya yang kita lihat, yeah. Ada bully dan juga seorang perempuan tidak bisa memilih dia mau di badannya seperti apa, semua orang judgment dan segala macam. Dan sebagai seorang wanita, kita harus bisa mensupport wanita, karena seorang wanita yang bisa menerima dirinya adalah dia yang tidak mau menyentuh badan orang lain ataupun tidak mau mengkritik badan orang lain seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat kepada pemenang dan tetap semangat kepada yang belum menang. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Okay.